Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi berjumpa untuk mengadakan inspirasi Jumat pagi. Salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak di rumah serta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Jumat, Bapak sedang berada di sebuah masjid. Ya, kita lihat di belakang ini adalah masjid yang bernama Sabilal Muhtadin. Masjid Sabilal Muhtadin ini dikenal di Kalimantan Selatan. Apalagi kita sekarang mendekati namanya bulan suci Ramadan. Ya, jadi masjid ini biasanya dipenuhi oleh umat Islam melaksanakan ibadah pada saat bulan Ramadan. Nah, ini sudah lihat betapa besarnya masjid ini menampung semua umat Muslim yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Untuk menghadapi bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Jadi kita harus mempersiapkan diri agar bisa dan baik dalam menghadapi bulan suci tersebut. Misalkan Bapak berikan sebuah contoh. Kalian pasti pernah dan mungkin sering mengikuti perlombaan atau pertandingan. Begitu juga halnya seperti bulan suci Ramadan, yaitu kita berlomba-lomba dalam mencari amal, kebaikan, serta hal-hal lainnya yang baik. Contoh, kita dalam mengikuti pertandingan sebelumnya pasti anak-anak di rumah pasti latihan dulu. Latihan dengan keras. Untuk apa latihan tersebut? Untuk mencapai hasil yang maksimal nantinya pada saat pertandingan tersebut. Nah, begitu dengan puasa. Kita harus berlatih, mempersiapkan diri dan mental untuk menghadapi bulan suci ini. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, niat yang keras. Yang kedua, usahakan dengan orang tua minta ampun, minta maaf atas kesalahan yang kita perbuat selama ini. Yang ketiga, usahakan berlatih puasa. Puasa apa, Pak? Bisa puasa sunnah, seperti puasa Senin, puasa Kamis, agar nantinya pada saat kita bulan suci Ramadan itu kita sudah siap mental kita dan semuanya. Dan satu hal lagi, di dalam bulan suci Ramadan kita berbanyak membaca Al-Quran, berbanyak beramal ibadah, memberi sedekah, berinfak, dan utamanya tadi seperti Bapak bilang, yaitu mengaji. Jadi kalau anak-anak itu mengaji dalam satu ayat atau beberapa ayat, banyak lagi, pahalanya tersebut akan dilipat gandakan. Masya Allah, itulah istimewanya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan di dalam bulan tersebut banyak tersimpan hal-hal yang sangat baik. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi tentang puasa Ramadan. Kalau bacakan ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jelas ayat Quran tersebut menerangkan bahwa kita umat Muslim wajib berpuasa. Wajib berpuasa bagi yang mampu anak-anak. Kalau anak-anak mampu, silahkan berpuasa. Dan ada juga orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, yang terutama orang lagi sakit,
orang yang sudah tua, orang yang mengalami perjalanan jauh yang tidak memungkinkan bisa berpuasa. Itu yang diberikan oleh Allah keringanan. Tapi kalau kita bisa berpuasa, maka puasa itu wajib kita laksanakan. Nah, nanti setelah mau melaksanakan puasa, anak-anak bisa menghafalkan atau niat dulu sebelum puasanya. Contoh puasa ketika kita sahur. Sahur adalah makan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bulan suci Ramadan nanti. Di bulan Ramadan nanti kita akan mendapatkan berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Nah, ini mungkin ini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi Jumat depan dengan melanjutkan materi ini. Kita hari ini cuma pembuka menjelaskan apa itu bulan suci Ramadan. Nanti kita akan membahas di dalam suci Ramadan apa saja ada keutamaan di bulan tersebut. Baik anak-anak, jaga selalu kesehatan, jaga selalu aktivitasnya, dan jangan lupa makanan yang selalu memberikan kesehatan untuk tubuh kita agar kita menjadi sehat, kuat. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.